Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Ya, saya akan menunjukkan ya, ini kondisi tanaman cabai yang dulu sempat ditanami, tapi cabainya pada kering. Ini di daerah Bantul, Yogyakarta. Dulu saya yang nanam ini. Ini ada juga terong, cabai. Sudah ada kering ya. Dan cabai sekarang harganya lumayan mahal. Nah, banyak yang gagal panen. Termasuk lahan ini. Ini dulu cabai merah keriting. Ya, kondisinya seperti ini, sahabat. Dulu pakai perangkap lalat buah ya, perangkap lalat buah. Ini saya pasang dulunya ya, cabai merah keriting. Ini di bulan Desember 2021, ya akhir tahun ya. Seperti ini kondisinya. Ini pada kering ini. Nah, dulu kena air hujan. Di sawah ini dulu dibagi dua ya, sebagian cabai merah keriting, sebagian cabai rawit. Dulu saya beli yang cabai ori 212. Tapi ini pada layu, pada mati. Ini tadinya ori 212 ya. Ya sempat dipanen dulu. Hampir 100% pada mati ini. Yang ini dulu saya tanami cabai cempluk. Nah, ada yang sedikit yang masih hidup. Di tanaman kangkung liar nih. Ini sebetulnya juga makanya saya lihat dulu juga lumayan banyak ya, kalau nggak salah dulu ikan gabus pada berkembang biak sendiri. Ini nggak tahu sekarang ini kayaknya gimana. Jadi seperti ini keliling-keliling sawah. Suasana pemandangan di langit itu sekitarnya tanaman padi. Begitulah kondisi saat ini. Alasan cabai mahal karena barangnya langka ya, agak susah untuk di musim hujan ini ya. Jadi itu pengerjaan tanahnya itu dulu ini tidak dirotor ya, tapi dipakai gedeng, digedeng, dikelenyem biar lebih tinggi.
juga kecil-kecil banyak, tapi nggak tahu ini kenapa biasanya ikan cedol. Ini ya, ini bakteri fotosintesis ya, dulu saya sempat buat dan ini mungkin masih bisa dipakai. Ini bakteri fotosintesis saya buat dulu. Dulu saya tebar ikan nila ini dulu, tapi ada yang lolos di sungai dekat sungai itu. Oke ya, begitu sahabat, terima kasih telah menonton video ini. Jadi untuk capi mahal saat ini memang langka barangnya ya, tanamannya susah hidup karena memang cuaca musim penghujan. Pohon pepaya ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini, salam jumpa kembali, see you, thank you.